digunakan bambu ulir. Karena itu bambu dia agak keras. Terus kalau bambu-bambu yang kayak awur itu untuk sloki, cangkir. Kalau yang botol, tempat sop itu dari bambu ulir. Yang sudah dihasilkan itu ada botol, lampu gantung, cangkir, terus casing HP juga. Tempat nasi. Ini nasi goreng. Ya, tempat buah. Tempat buah. Itu peralatan yang digunakan itu masih manual. Dengan pisau, parang, bergaji. Amplas yang biasa kita pakai manual aja. Buat kerajinan dari bambu. Kami juga kedepankan terus saya.